alaihissalam, siapa? Sayyidina Hamzah yang berjuluk si singa padang pasir, sudah gugur dan terbunuh oleh Wahsy yang sudah dendam lama daripada perang Badar Hindun, ya. Akhirnya dibunuh oleh Wahsy yang dibayar oleh Hindun, pembunuh bayaran. Kemudian siapa yang pembawa bendera di sini? Benderanya dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Itu yang di tengah itu, Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Tapi untuk selebihnya yang lainnya adalah yang dilingkari oleh keluarga ini adalah semua adalah kaum muslimin mujahidin yang syahid di medan perang Uhud. Mari kita berdoa, mengucapkan salam oleh Rasulullah SAW. Ada yang mau disampaikan? Kalau ziarah kubur disunnahkan untuk mengingat kematian, karena sebaik-baik pengingat adalah ziarah kubur atau kifayah atau melihat orang-orang meninggal atau hadir ke penguburan untuk mengumumikan orang-orang yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya ahlal diyar. Assalamualaikum. Ya ahlal qubur. Assalamualaikum. Sayyidina Hamzah. Assalamualaikum. Wa inna insya'allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Hikmah di perang Uhud ini adalah begitu wajib kita patuh kepada pimpinan apabila pimpinan itu mengarah ke jalan kebaikan sebagaimana Rasulullah mengarahkan orang-orang di Jabal Rumah itu. Semoga anak cucu kita nanti bisa berziarah ke sini. Amin ya Allah. Amin. Semoga digampangkan, semoga dimudahkan berziarah kepada Mekah dan Madinah. Amin. Yang terhormat di sini kepada Masjid Kuba dan masjid yang ada di sekitar Kota Madinah atau Kota Mekah. Amin. Amin. Allahumma rabbal alamin. Balik badan. Foto bersama. Balik badan. Balik badan. Untuk saya takut kekurangan. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh Kak Ustaz nak. Asin di poros. Amin. Ditag Babah Abdullah. Allahumma shalli wa sallim. Wow. Wow.
Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah, beliau adalah Mustafa, beliau adalah Mustafa Allah. Beliau adalah paripurna yang sangat sempurna, yakni contoh suri tauladan yang sangat sempurna sekali. Para jemaah ziarah dari cinta Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qumama. Pegel euy. Al-Qumama.